Sedrolon satu tiang lampu jalan di Jalan Nasional Desa Runding Melabuh Aceh Barat patah ditabrak minibus bernomor polisi BK1539HG Jumat siang. Kecelakaan tunggal yang terjadi jelang ibadah sholat Jumat ini diduga karena supir mengantuk. Mobil yang melaju dari arah Medan ini diketahui membawa buah-buahan dan hanya ditumpangi T. Dharma Putra yang sekaligus mensopiri kendaraan tersebut. Tidak ada korban akibat kejadian ini, sementara arus lalu lintas juga tidak mengalami kemacetan berarti. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.